perhatikanlah segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Haleluya. Akhir-akhir zaman ini banyak sekali orang mulai jatuh dan tidak bisa berdiri kembali. Karenanya saya berikan kekuatan di dalam firman Tuhan. Efesus 6:17 berkata, "Terimalah ketopong keselamatan, Saudara. Mari menjaga keselamatanmu." Dan inilah yang terpenting. Seperti sebuah game online seru yang anak saya sering mainkan, itu punya tujuan untuk menyerang benteng musuh, tetapi pada saat yang sama harus juga bertahan melawan semua musuh-musuh yang menyerang bentengnya sendiri. Ini sangat penting di dalam kehidupan rohani dan kehidupan kita. Jangan saja kita fokus di dalam menyerang, tetapi kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Perhatikanlah apa yang ada di tanganmu, keluarga. Perhatikanlah pelayanan. Perhatikanlah semua karir. Perhatikanlah segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Jangan sampai dihancurkan oleh musuh. Caranya bagaimana? Terimalah ketopong keselamatan. Yang pertama adalah menjaga pikiran kita. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kita memiliki mental yang lemah. Tapi perkuat pikiran kita di dalam firman Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amen.